Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ini kita akan membincangkan soalan tutorial worksheet chapter 1, soalan nombor 3, B, C dan D. Jadi mari kita mulakan dengan soalan 3 B. So kita ada diberi equation density adalah mass per volume. Kita ada mass 16 darab 10 kos 12 kg dan diameter of the ball 1.9 × 10⁻¹ meter. So nak check kira density of the ball. Jadi kita tahu mass dia adalah 16 darab 10 kos 12. Kita nak kira dia punya volume lah. Jadi kita punya volume equation untuk ball adalah V equals to 4 over 3 pi r cube, di mana r ni adalah radius, jari dia, d ni adalah diameter. So kita perlu kira radius daripada diameter, iaitu radius sama dengan diameter bagi dengan 2 lah, 4 per 3 pi diameter dia bagi dengan 2. Okey, jangan lupa cube. Jadi kita akan dapat volume dia adalah 3.59 darab 10 kuasa 30 meter cube. Ini seterusnya kita nak kira dia punya density rho sama dengan mass per volume. Bila mass dia adalah 16 darab 10 kuasa 12 kg dan volume adalah 3.59 darab 10 kuasa 30 meter cube. Jadi kita akan dapat 4.46 darab 10 nanti 18 kg per meter cube. Kilogram bagi meter cube dapatlah kilogram per meter cube. Jadi tinggalkan jawapan kamu dalam 2 decimal point dan dalam standard form ya, berserta dengan unit yang betul. Jadi jangan guna nombor yang besar ya. Contohnya di sini ada 10 kuasa 30, kamu buat 3.59 000 000, tak perlu ya. Kita ada standard form, jadi kita boleh gunakan sistem standard form. Itu untuk soalan B. Kita proceed kepada soalan C. So if two objects M1 dia 5000 megagram, M2 1.7 darab 10 kuasa 12 gram. Gravitational force in SI unit, dia nak calculate gravitational force. Kalau the distance between the objects is 15.7 darab 10 kuasa 6 cm. So ini adalah formula untuk gravitational force. Jadi untuk pengetahuan kamu, formula ni kamu akan belajar dalam bab yang akan datang lah. Dalam bab 1 ni kamu cuma perlu tahu macam mana nak tukarkan unit dan substitute di dalam equation sahaja. Jadi dia nak jawapan kamu dalam SI unit, bermakna semua physical quantities yang ada di sini kamu perlu tukarkan dalam SI unit. Jadi M1 kita ada 5000 megagram eh. So bersamaan dengan 5000 megagram. So kita nak mega ni prefix, kita tukarkan dia kepada multiple, dia adalah 10 kuasa 6. So bila dia, kita dah hilangkan, dah tukarkan dia kepada multiple, dia sekarang ni unit ni adalah dalam gram.
Jadi SI unit untuk mass adalah dalam kilogram. Bermaksud gram ni kita perlu tukarkan kepada kilogram, iaitu dengan cara bahagi dengan 1000 ataupun darab dengan 10 kuasa negatif 3. So kita akan dapat mass dia dalam kilogram, 5.0 darab 10 kuasa 6 kilogram. Seterusnya M2, 1.7 times 10 power of 12 gram. So gram macam tadi juga, kita nak tukarkan kepada kilogram, kita bahagi 1000 ataupun darab 10 kuasa negatif 3. So dapat 1.7 darab 10 kuasa 9 kilogram. Seterusnya kita ada distance. So saya rasa ramai yang confused dengan formula R ni. R di sini bukan bermaksud radius ya. R di sini bermaksud jarak antara dua objek tersebut. So kamu tak perlulah bagikan distance ni kepada 2. So 15.7 darab 10 kuasa 6 senti adalah, dia punya multiple adalah 10 kuasa negatif 2. So bila hilang senti ni ditukarkan kepada nombor, multiple dia, dia adakan jadi nilai unit dalam meter. So akan dapat 1.57 darab 10 kuasa 5 meter. Okay, so kita dah ada M1, M2 dan R dalam SI unit, barulah kita masukkan dalam equation ni tadi. So F sama dengan G, dia dah bagi constant 6.67 darab 10 kuasa 11. M1 5.0 darab 10 kuasa 6. M2 1.7 darab 10 kuasa 12. Dan R squared bagi dengan R squared adalah 1.57 darab 10 kuasa 5. Jangan lupa square. Jadi bila nombor banyak-banyak sangat ni, kuasa negatif 11, kuasa 6, kuasa 12, kuasa 5 square pula lagi, biasanya student akan berlaku kecuaian semasa tekan kalkulator ya. Jadi kamu perlu hati-hati ya masa tekan kalkulator. Pastikan substitute dengan betul. Dan SI unit untuk force adalah Newton. Bagi jawapan kamu dalam 2 decimal points. Itu untuk soalan C. Kita proceed dengan soalan terakhir, iaitu soalan D. Okay, soalan D ni dia bagi, minta kamu kira momentum. Formula momentum adalah P equals to MV. M dia dalam unit 7000 microgram. So dan velocity dia 530 km/h. So mass ni kita perlu tukarkan kepada kilogram, dan velocity ni kita perlu tukarkan kepada meter per second. Jadi M sama dengan 7000. So micro ni multi, tukarkan kepada multiple adalah 10 kuasa negatif 6. So kita akan dapat dalam unit gram, kita perlu tukarkan kepada kilogram, iaitu bahagi dengan 1000 ataupun darab 10 negatif 3. So kita akan dapat 7.0 darab 10 negatif 6 kilogram. Velocity dia sekarang ni adalah, dia bergerak dengan kelajuan 530 km dalam masa 1 jam. Jadi kita nak tukarkan dia kepada unit meter per second ya. Nak dalam unit meter per second. So ini adalah cara untuk tukarkan unit dia jadi meter per second. So ini ada 1 hour. Kita letakkan 1 ni, 1 1 hour. Bawah ni kita letak 1 kilometer. Kenapa kita buat macam ni?
supaya unit 1 1 hour ni boleh cancel out, yang ni di bawah dengan di atas ni boleh cancel out, kilometer ni boleh cancel out dengan yang ini. So sekarang ni macam mana kita nak buat set cancel out tu? So 1 jam bersamaan dengan berapa saat kita nak tukarkan kepada unit saat ni. Okay, so 1 jam bersamaan dengan 3600 saat, 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter atau 10 kuasa 3 lah. So sekarang ni baru kita boleh cancel 1 hour, kilometer boleh cancel dengan kilometer. So bermakna 530 bahagi dengan 3600 darat dengan 1000. So akan dapatlah dia punya velocity adalah 147.2 meter per second. Okay, seterusnya bawa kita substitute dalam formula momentum P equals to MV mass dia 7.0 darab 10 negatif 6 velocity 147.2 m substitute saja dapatlah 1.03 darab 10 negatif 3 mass unit dia adalah kilogram, velocity unit dia adalah meter per second. So dapatlah unit untuk momentum kilogram meter per second. Jadi tinggalkan jawapan kamu dalam 2 decimal point dan standard form berserta dengan unit yang betul. Jadi itu saja dari saya untuk kali ini. Harap ini membantu kamu. Sekian. Terima kasih ya.